Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman dan Islamnya, Allah tambah-tambah mustajab doanya, Allah tambah-tambah sabar dan istiqomahnya, untuk terus membina kita, untuk terus mengingatkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Segenap para alim ulama, para kiai yang ada di ini tempat, yang ada di ini desa, desa Banjaratma, betul? Kecamatan Bulakamba, no ada bacana gede banget, emang mata saya gekotok. Ya pokoknya yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ketua Panitia Acara Zikir Manaqib Akbar bersama guru dan orang tua kita Al-Mukarram Abaki Haji Tubagus Al-Mubarak dengan tema untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragam dan cinta kasih sesama umat manusia. Itu masih enggak baca kebanyakan. Forum Komunikasi Jamaah Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jawa Tengah, tepuk tangan buat panitia. Yang mudah-mudahan jerih payahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kepala desa, desa Bulakamba, iya, desa Banjaratma, yaitu Al-Mukarramah, Ibu Hajah Endang Rohati, ya, bersama suami tercintanya dan keluarga besarnya yang ikut juga menjadi panitia dalam acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang pemimpin cinta terhadap syiar agama, ketika seorang pemimpin cinta terhadap kegiatan-kegiatan zikir manaqib, maka insya Allah ini desa Banjaratma. Ini kenapa sih Mika? Lagi semangat-semangat pakai mampus Mik. Itu adik tak enak, udah ini ya, ya. Meneribut-buat saya banyak buat air ini. Ulangin lagi ya, ulangin lagi ya. Tepuk tangan ntar dulu, kalau kata saya ntar dulu. Mudah-mudahan ini desa Banjaratma, ketika pemimpinnya, ibu kepala desanya, cinta terhadap zikir manaqib, cinta terhadap kegiatan-kegiatan syiar agama, maka ini desa akan menjadi desa yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siapa lagi yang saya hormati? Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Camat Kecamatan Bulakamba beserta staf dan jajarannya, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para sahabat Banser ya, dan juga Satgas yang sangat luar biasa Ibu, mengiring, mengawal para ulama, menjaganya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita pulang dari tempat ini membawa barokah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah syurahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, ngerti enggak omongan saya? Mohon maaf, saya ora bisa bahasa Jawa ya, bisanya seora-oranya, tapi Ibu ngerti bahasa saya. Alhamdulillah, bukan apa-apa, kalau kagak ngerti saya ngomong begini Ibu melongo baik gitu kayak lagi nungguin dibagi duit sama lakinya ya, tapi ngerti ya. Alhamdulillah. Bu Pak, ini jangan jauh sini Ibu, Bapak lemes banget. Pak masih hidup Pak? Jambu klutuk buah melon nih jam segini udah pada ngantuk belum? Udah pada ngantuk belum?
Alhamdulillah. Bapak ibu jamaah, kalau saya lihat ini dengan mata kepala saya sendiri, ilok kepala orang, ini yang hadir banyakkan ibu-ibu ya. Bener kagak? Hampir 70% ibu-ibu pada ngebelatak duduk. Betul bu? Bapak-bapak hampir 30%, saya tanya jawab yang kompak, kira-kira yang paling kompak bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang kuat bapak-bapak apa ibu-ibu? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Jangan seneng dulu. Bu, emang kagak di mana-mana pak, mohon maaf, di Bekasi wilayah saya, kalau pengajian emang yang paling kompak ibu-ibu. Betul apa kagak? Duduknya gede mah paling depan. Betul? Lah ini depan tuh, mana cakep-cakep banget. Udah kayak bidadari-bidadari surga ini. Bagian kata banyak yang udah kadaluarsa. Gak di mana-mana emang yang paling kompak ibu-ibu. Betul apa kagak? Saya mau tanya, kalau pengajian yang paling banyak siapa? Yang kompak biar kencang suaranya, biar yang ngantuk kaget. Pengajian yang paling banyak siapa? Kalau lagi maulidan, yang kompak ibu-ibu gitu ngapa? Maulidan, rajaban, yasinan, ngepet duit laki. Agak beda ngaku. Makanya pak, saya mau ngebilangin baik pak, kalau punya istri jangan yang pinter nyari duit. Kalau punya istri pinter nyari duit, di mana kita narok ketemu. Habis dirogoh. Betul kagak? Ludes. Ora ada sisa. Betul. Emang yang paling kompak ibu-ibu, bahkan dandan pun yang paling lama siapa? Gua ngaku ya. Di depan kaca kuatan apa setengah jam. Merapiin kudungan. Pakai bedak. Alis dilempeng-lempengin. Udah kayak jembatan Shiratal Mustaqim. Betul kagak? Ini 15 menit, ini 15 menit, 30 menit dah. Betul kagak, Po? Pakai kudungan, bosan banget naruh bros di sini salah, kagak pantas. Dia pindahin bros kemari kagak pantas juga. Ujung-ujungan bros taruh di tengah kepala. Udah kayak pocong tengari-ngari. Betul, Bu? Udah selesai ngaca, pantat tadi kacain. Tahun yang pantat kagak dikacain dia. Pakai nanya sama laki, bang, gue udah cakep belum? Kata lakinya, cakep banget, Neng. Uman gue awang liatnya. Hitam begitu, cakep. Betul kagak, Bu? Apalagi yang zaman-zaman kesonoan, noh. Zaman yang lalu. Ada yang namanya kudungan Sakratul Maut. Tahu kudungan Sakratul Maut yang lehernya dilibut-libut, lagi dandan dipanggil lakinya, buruan ngapa Neng, halo, jalan kondangan berdua sama suaminya, dipanggil sama Bulura Endang, ibu mau kondangan ya. Betul kagak Bu? Mudah-mudahan kekompakan kita pada malam hari ini, ibu-ibunya hadir, bapak-bapaknya hadir, kita ikut zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Abaki Haji Tubagus Al-Mubarok. Ini desa barokah. Allah jauhkan daripada bala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya mau tanya sekali lagi, kompak jawab, pengen desa kita berkah. Yang kompak pengen desa kita berkah. Pengen desa kita selamat. Jawabannya jangan amin, pengen. Saya nanya, amin? Iya amin. Pengen. Kan saya nanya, pengen kagak? Pengen. Amin. Lah kagak nyambung. Lah iya. Pengen gak desa kita berkah? Pengen gitu. Pengen gak desa kita berkah?
Pengen gak desa kita selamat? Jawabannya ada dalam surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kata Allah. Seandainya penduduk suatu kampung semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu penduduk kampung, itu penduduk desa, itu penduduk negeri akan Allah turunkan barokah. Amin. Akan Allah keluarkan barokah dari langit dan dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal. Kuncinya apa? Kuncinya pakai ketawa. Kuncinya iman dan takwa kepada dan banyak-banyak berzikir kepada. Insya Allah ini desa Banjaratma Allah selalu berikan keberkahan. Panjang dan lebarnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Abaki Haji Tubagus Al-Mubarok. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ikan sepat, ikan gabus, beli getuk di Rewa Bugel, lebih cepat lebih bagus, karena nenek-nenek matanya ngantuk, pantatnya udah pegel. Bener ora? Bener ora? Iya, iya kan? Tukang jeruk jualan jeruk, tukang rambutan jualan rambutan, tukang tahu jualan tahu, tukang tukang apa lagi ya? Nenek-nenek nyebrang ke pinggir jalan, ketabrak mobil, mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga apa yang beliau sampaikan berdatangan barokah, manfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhiratnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, para ibu kaum muslimin, saudaraku jamaah manaqib rahimakumullah. Wahai doa sana yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Abah Kiai Haji Abbas Suryadi. Kepadanya kami persilahkan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masih kelingan manis mesem me. Kaya kebayang baik ning lewane sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji jamaah pujaan ati. Kirim salam singkadoan kanggo jamaah yang tersayang, najan adoh ning panggonan kaya nyanding ning iringan, najan adoh ning mata namun parek ning ati, mung siji jamaah pujaan ati. Itu bisa nyanyi, nyanyi mah kecil. Yasin ge keapal ya. Quran 30 juz apal ya. Yang apal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kita hormati guru dan orang tua kita Al-Mukarram, Abah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarok. Tepuk tangan biar bareng, kenapa? Bang, tepuk tangan di rumahnya awang-awangan. Udah pada ngantuk? Udah ngantuk belum? Iya, tepuk tangan. Semoga beliau Allah berikan barokah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Apa yang beliau cita-citakan semoga dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya hormati para alim ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kum tadi wiji-wiji. Gepak udah malam. Waktunya udah langka. Wabil khusus, bil khusus. Ibu kepala desa, bukan ibu ini. Ibu kepala desa Banjaran Ma. Banjaratma. Protes. Ya sudah. Ya saya baru kemari, maafin saya. Namanya juga kurang tapi hafal. Semoga seluruh jajarannya para pemerintah baik sipil maupun ABRI semoga sama diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Segenap para jamaah yang kumpul pada malam hari ini, bapak, ibu, saudara semuanya yang kumpul di tempat ini, semoga diberikan oleh Allah tambah-tambah barokah. Yang usaha Allah berikan lancar usahanya, yang tani makmur hasil taninya, yang kerja Allah angkat derajatnya, yang punya masalah dari dalam rumah tangga, yang sumpek, yang ruwet, semoga Allah berikan kejembaran. Kalau ada yang punya utang, ada yang punya utang? Banyak. Bayar. Semoga Allah berikan jalan keluar untuk bisa bayar hutang. Semua apapun keinginan kita sebelum kita mati diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang baik-baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan teruntuk paduka alam, manusia besar, manusia yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai menata kehidupan rumah tangganya bagaikan surga Firdaus. Kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tak mengurangi rasa mahabbah dan baktinya kepada orang tua. Siapa dia? Tak lain hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak, ibu, hadirin rahimakumullah. Sekelumit kita ini semuanya diajak ibadah. Kalaulah ibu enggak ngerti ya sekelumit. Bahasanya memang aneh-aneh. Bahasanya Bekasi. Secuil, sedikit. Kita semuanya diajak. Memang kalau ngajak ibadah jangankan orang lain. Kita ngajak orang lain, mengajak diri sendiri saja ibadah berat. Betul? Kalau tidak ada sabab lantaran barokah, tidak akan pernah kita duduk di tempat ini. Karena ini loh, yang dinamakan satu barokah, ziyadatul khair, tambah-tambahnya satu kebaikan. Semoga kita sebagai manusia, Allah bela, hidup kita Allah bela, mati pun Allah bela, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Namanya manusia itu apa sih? Manusia tadi katanya saya dengar ada syukuran sedekah bumi. Bagaimana? Sedekah bumi. Bumi itu tanah, kita berasal dari tanah, maka manusia yang dinamakan manusia ada tiga perkara, kumpulan dari tiga kalimat, man, usi, dan a. Mannya, man aropa nafsahu, pakot aropa roh.